Oh, apa ini, coy? Aduh, 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 banyak es, banyak es. Wah, gila sih. Artifaknya gila, coy, mereka, coy. Mereka punya artifak es ya, kayak nyerang lagi es aja. Oke, tinggal akhir, sentuhan akhir, tembak. Kita coba deketin, semoga aja dia langsung keluar ya. Where is the Kraken? Come on Kraken, come here. Oh, dia muncul dengan matanya yang tajam. Oh, woi, 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 belok, 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 belok. Oke, tembak, tembak, artifak. Oh, 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 man, tentakelnya sungguh sangat mengesankan, man. Oh. What's up guys, kembali lagi di channel Virtual Gaming. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan lagi gameplay kita, yaitu bermain game Tempest Pirate Action RPG. Ya, sudah tidak bosan-bosannya kita melanjutkan game ini ya, karena masih banyak banget yang ingin gue korek-korek dari game ini ya. Sekarang kita akan lanjutin lagi setelah kemarin mencoba menyerang sebuah benteng dan akhirnya gagal ya guys. Karena mungkin kekuatan kapal gue juga dan persiapan gue kurang, ternyata membawa amunisi sekitar 300 ataupun 600 cannonball tuh belum cukup. Kayaknya harus beribu-ribu ya mungkin, atau lebih banyak lah ya. Karena benteng tersebut tuh selain dijaga oleh kapal-kapal mereka yang, atau penjaga-penjaga kapal yang kuat-kuat, mereka juga memiliki benteng yang tebal dan kuat guys. Itu beberapa meriam di dalam dan sebagainya. Kemarin gue cuma ngancurin setengahnya kayaknya dan mundur gitu, karena hull gue udah hancur gitu dan kapal gue hampir tenggelam ya guys. Sekarang kita akan lanjutin lagi, yaitu ke misi selanjutnya di Kraken Steel. Kalau gak salah tuh ada beberapa misi yang terbuka yang gue bikin penasaran gitu kan ya. Karena Kraken Steel tuh kemarin tuh sempet kita coba dan tiba-tiba menghilang questnya, dan sekarang muncul lagi questnya. Kita akan coba quest Kraken Steel ini. Semoga itu merupakan main quest kita, bukan quest sampingan, dan cukup menarik juga, oke? Tanpa banyak basa-basi, kita akan lanjut saja ke gamenya, oke? Di sini ada yang terbuka tuh, yaitu It's All About Rook, The Roofs ya, belum selesai, mungkin Kraken Steel 1 juga. Check the coordinate in the north. Jadi kita dapat koordinat dari suatu kapal. Kemarin itu bukan hilang, tapi kita itu harus mendapatkan petunjuk untuk membuka quest Kraken ini ya. Jadi quest Kraken itu kemarin itu gua dapat setelah gua ngalahin beberapa bajak laut dan mendapatkan koordinat tempat Kraken katanya ya. Jadi kita tuh disuruh mengecek saja gitu ya, disuruh mengecek saja ini tuh. Oke. Dan gua penasaran di mana koordinatnya tuh ya. Kemarin kan gua mau cek koordinat, cuman ini dia ini. Ini koordinat dari Kraken Steel ya, di misi Kraken Steel koordinatnya tuh ini coy. Kita itu disuruh ke sini dan gua akan coba cek di sebelah sini. Karena itu kan tempatnya tuh nggak akurat istilahnya tuh ya, jadi belum tentu nggak tak benar apa enggaknya. Cuman gua harus kesini aja kayaknya. Kita melaju ke sini. Oh, wow, wow, kita dihampit oleh beberapa kapal. Kayaknya harus kabur dulu deh. Bahaya, 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 bahaya. Wes, belum apa-apa udah diserang sama 4 kapal loh. Ini adalah kapal Bark Returns. Oh, artifaknya kayaknya mantap-mantap ya. Ini Bark Seeker. Woi, iya, mantap sekali. Kita salah turun, kita turun di invasi ya, di wilayah invasi. Jadi gua akan coba kabur. Oh, ini apa itu? Apa itu? Apa itu? Wow, itu ada bom coy. Wilayah-wilayah. Kayaknya kita harus pergi ke sana deh. Oke, kita akan pergi ke wilayah ini untuk kabur ya, kalau bisa. Aduh, sial, ditembak lagi. Tembak balik lah. Masa gak tembak balik? Dan masalahnya gue gak punya apa-apa. Aduh. Oke, gak bisa. Gue mau kabur dulu. Karena misi kita yaitu mencari koordinat dari... Aduh, ada bom lagi coy. Karena misi gue di sini bukan perang, tapi nyari koordinat ya. Koordinat Kraken. Yalah, susah banget sih ini. Woi, aduh. Ini diuji nih. Kemampuan kita diuji cuy di sini. Aduh. Woi, 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 apa itu, woi? Buset dah. Kenal dah kan, cuy? Aduh, kita kena, cuy. Ini
Ini kapal keren banget loh. Oke, mantap sekali. Kapalnya kena jebakan akhirnya. Finally, finally, finally. Kita kabur. Ah, kemana ini cuy? Kemana ini? Kemana ini? Dikejar gak? Kita dikejar gak? Dikejar gak sih? Gak kan gak ada yang ngejar? ini adalah pengemudi handal. Ini mereka mau ngelawan kita pengemudi handal ya. Oi, oi, apa itu cuy? Apa itu cuy? Kok kebakaran sih? Wah, 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 apa ini? Apa ini? Apa ini? Kok kebakaran? Tar dulu. Oke. Susah juga ya ternyata di sini. Ini apa sih? Ada piramida di sini. Aduh, padahal niat kita tuh damai loh. Kita mau nyari koordinat Kraken saja, tapi kok susah banget ya gitu. Kita malah diserang. Woi, kok jalan buntu sih? Aduh, tar. Jalan buntu. Loh, kemana dong kalau kayak gini? Oke, kita pergi lagi, balik lagi dulu kayaknya. Ini kita gak bisa ini ya, gak bisa apa? Gak bisa turun di sini ya. Aduh, apa sih cuk? Ini apa sih? Kebakaran mulu kapal gue loh. Ada yang nyerang loh, dari mana yang nyerangnya? Eh buset, gue gak bisa ngapa-ngapain dong. Oke, finally. Ini gue bisa pergi. Aduh, gak bisa pergi cuy, masih gak bisa pergi. Rasanya satu bisa deh. Oke, kayaknya gue harus pergi dulu deh. Ini bukan pilihan yang tepat ya. Kita kejebak di piramida loh. Gak bisa turun, gak bisa ngapa-ngapain ini. Aduh, tepat banget sih. Oke. Ini kesempatan kita. Kita pergi dulu ya. Kita pergi dulu sebentar karena kenapa? Repot ini, repot ya, repot. Aduh. Set. Kita kejebak tadi, cuy. Gua enggak tahu gimana tadi tuh. Kejebak banget. Oke, kita repair dulu. Kemudian di sini, aduh, orangnya sakit, cuy. Kita kehilangan 2 orang yang kita beliin aja lah. Nice. Kayaknya ini kesini dah. Mana ya? Next tuh ke sini aja deh. Ini butuh petarung nih. Petarungnya dikit banget. Nah. Ini 11 orang loh ini. Nah. Oke, 6 orang gak cukup lah. 7 orang loh. Tar dulu. Gua lupa harus beli amunisi dulu ya. Karena kalau gak salah amunisi gua habis sih. Ini nih, beli dulu dah. Oke. Mari kita coba lanjutkan kembali mencari koordinatnya ya. Aduh. Oke, tar dulu. Kayaknya gua harus nyari koordinat yang sepi dah. Di mana yang sepi ya ini? Ini kali ya, sini aja lah. Ini cuma ada 2 kapal sih. Harusnya. Ini gak bisa kan gue nyari dengan damai gitu. Gue tuh mau nyari damai gitu kan. Oke. Kita serang aja mereka. Tanpa pikir panjang kita langsung habisi mereka. Oke. Belum apa-apa udah ditembak ya. Nice. Woi, gancur loh. Loh, kuat loh. Perasaan kapal kecil deh. Tapi kuat banget ya. Siap-siap dulu. Waduh, ini kapal kecilnya jangan diremehin nih, coy. Beda banget ini. Oke, gandek. Mana gandek ini? Aduh, lama banget sih gandeknya. Oke. Udah. Buset, gak kena-kena. Kenapa sih gak kena? Tar dulu.
Bentar. Ah, hancur juga akhirnya ya. Berbeda. Ini mereka keren-keren loh, cuy. Desain kapalnya keren-keren gitu kan ya. Waduh. Oke. Tenang saja, tenang dulu. Oh, apa ini coy? Aduh, banyak es. Wah gila sih ini. Artifaknya gila coy mereka coy. Mereka punya artifak es ya, kayak nyerang lagi es aja. Oke, tinggal akhir, sentuhan akhir, tembak. Nice. Okay, the seeker are briefcase. Continue to push safety. Masih mulai terus. Final source of new scene. Okay, katanya apa tadi tuh ya? Kita tuh disuruh apa tadi ya? Woi, apa ini cuy? Kraken cuy. Mana Kraken cuy? Ini ada gambar Kraken. Ada gambar Kraken cuy. Aduh, sorry. Baca. Gimana barusan gambar Kraken? Aku kok gak ada lagi sih? Taruh, mana sih? Kayaknya ada di sekitar sini, Oke, gua mendengar. Oke, itu dia. Mana sih Kraken? Kalau di peta sih yang merah di sebelah sini sih. Itu tuh. Oh, di sebelah sana, cuy. Sebelah sana. Ini dia. Cargo. Artifak. Apa ini? Bukan artifak, ini kargo. Oke, ini adalah Krakennya. Akhirnya kita ketemu sama Krakennya juga nih. Aduh. Bisakah kita melawan Kraken? Kita coba dulu. Oke, pertama kita turunin dulu layarnya, jangan deketin dulu, soalnya bahaya banget. Oke, Krakennya muncul, everybody. Oh, tentakelnya di sana. Pergi. Nice. Oke. Ini gue gak tahu harus gimana ngelawan Kraken. Apakah shieldnya berfungsi? Atau mungkin enggak? Aduh, repot juga nih Kraken. Oke, dia masuk lagi ke dalam. Tunggu dulu. Oke, kita cari timing yang pas dulu ya. Aduh, ini peta cuy, kita di sini sekarang ya. Oke. Setelah kita mendekat tadi ternyata cukup sulit juga ya. Jadi si Kraken itu harus serang dari dekat. Kalau kita ngejauh tuh dia akan masuk lagi ke dalam cuy. Cuman kalau kita ngedeketin tentakelnya tuh repot banget ya. Gua kehabisan amunisi ya. Seperti biasa persiapan gua selalu gagal dan selalu kurang ya. Tapi gak apa-apa, kita akan coba serang lagi oke. Ini kayaknya enak ya kalau kameranya diginiin seru loh. Karena seakan-akan kita lagi di dalam kapal dan melawan Kraken tersebut oke. Kita coba deketin, semoga aja dia langsung keluar ya. Where is the Kraken? Come on Kraken, come here. Oh, dia muncul dengan matanya yang tajam. Oh, woi, belok. Oke, tembak. Artifak. Oh, man. Tentakelnya sungguh sangat mengesankan, man. Oh, kapal gua mau kembali, cuy. Kapal gua mau kembali, kayaknya pusing juga. Oke. Hati-hati sama tentakelnya. Kayaknya layarnya segini dah. Tapi gua lebih seru kayak gini sih, soalnya kayak beneran banget. Oke, kita akan coba lawan lagi, oke? Kita coba deketin lagi Krakennya. Come on, Kraken. Oke, Krakennya keluar. Kita kasih artifak dulu. Nice. Kita tembak, siap-siap. Tembak. Ayo, tembak terus. Oh, damage-nya gak kerasa loh. Aduh, susah banget lagi, cuy. Ini susah banget, cuy. Oi, ini aduh, tentakel nih, cuy. Oke, kita reload dulu nih. Kita reload dulu. Tunggu dulu.
aduh, waduh ini, boys, oh tentakannya di sana lagi muncul nih. Oh, wow, kayaknya harus kayak gini deh. Gua harus waspada, waspada dulu, coy. Hati-hati. Ini yang sakit damage mana sih? Ini deh kayaknya. Ini dulu deh, kita habisin dulu deh yang ini deh. Oke. Karena kapal kita udah sekarat, kita akan coba serius sekarang, yaitu kameranya diginin dulu ya. Karena kalau kamera kayak tadi tuh sulit gua ngelihatnya tuh. Ketika tentakan yang muncul kan ada lambang merah, jadi kita bisa tahu ya. Ah, ini nih kayak gini. Walaupun kena juga sih akhirnya. Lepot. Tembak. Nice shot. Aduh udah. Aduh susah loh, ini gak bisa menghindar ini, gak bisa menghindar. Semoga hull gua ini ya bisa bisa apa? Hull gua bisa ini. Oke, kita belok dulu 180 derajat. Oke. Kita coba deketin lagi. Aduh, karena hull gue ini gak bisa bertahan lama nih kayaknya nih kalau kayak gini. Oh, ini tentakelnya yang ngeselin, tembak terus. Ih, kenapa harus habis? Cok, kenapa habis? Aduh, kenapa habis banget sih? Ya. Menari lo nyelam lagi. Oi, aduh, bahaya banget lah. Belok dulu. Aduh, kena lagi dah. Kena lagi gue. Gak kena. Oke. Aduh. Soalnya kalau kelamaan karena ini sesat tentakannya nih. Walaupun mudah sih, tapi cuman gue gak nyiapin amunisi ya. Jadi kurang banget persiapan gue karena amunisinya udah habis. Udah habis tadi pas ngelawan tentara yang tadi. Oke, semoga aja kuat ya. Mati! Apa ini? Kita dapat apa ini? Kraken steel is severed, okay? We arrive at just time. Maybe someday we will find out what the seeker are. Most importantly in my heart, we'll dig it. Oh, kita dapat artifak, kemudian kita dapat apa ini, 4 ya? Entahlah, uang 3.300, kemudian meriam yang khusus mungkin ya, kita akan terima dulu. Nice, kawan. Nice, akhirnya kita berhasil mengalahkan Kraken, dan gue mau coba apakah questnya selesai? Benar sekali. Questnya selesai, cuy. Quest Kraken kita pada kali ini sudah selesai, dan kita berhasil mengalahkan Kraken dan mendapatkan artifak baru. Dan bagaimana artifak tersebut kita akan review mungkin di video selanjutnya ya. Karena sekarang gue harus balik dulu ke ini, gue harus pergi dulu untuk memperbaiki. Aduh salah banget, salah. Hampir kepencet. Gue harus memperbaiki kapal gue dulu ya, karena kapal gue udah hancur banget ini. Karena gue keasikan main sama Kraken, tadi keasikan main ya itu tuh ya. Jadinya kayak gini lah. Kita akan repair dulu, kemudian kita akan ini yang sakit dulu ya. Mereka sakit nih, aduh. Kita beli satu lagi gitu ya. Kemudian kita beli dulu perlengkapan juga. Seperti meriam dan sebagainya. Kita beli dulu, sudah kan? Oke. Yah, finally guys, akhirnya misi dari Kraken Steel ini tuh selesai kita, berhasil kita selesaikan dan mengalahkan Kraken. Entah tujuannya apa sih, mungkin untuk mendapatkan artifaknya atau mungkin apa juga. Artifaknya belum gua coba dan belum gua pakai, mungkin coba di next time ya. Karena misinya sudah selesai, nanti kita akan lanjut ke misi selanjutnya guys. Di sini ada misi yang menarik sekali, yaitu misi Mermaid. Entah cerita apa, yaitu mengenai Putri Duyung. Gua harap sih ceritanya cukup menarik, bisa kita telusuri lah, itu cukup menarik juga untuk kita selesaikan. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Kita akan lanjutkan next video. Thank you so much untuk semuanya yang sudah menonton. See you next time, dan terima kasih semua untuk yang memberikan saran, komen, dan lain sebagainya. Terima kasih, see you next time. Dadah.